Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya ya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, panjang umurnya. Amin. Nah, teman-teman, bersama dengan channel Sekedar Info, hari ini coba kita kupas tentang X-Trade ya, Global X-Trade. Nah, karena ini sangat menarik sekali, teman-teman ya. Kita sama tahu bahwa daftar baru bursa kripto terdaftar di BAPEPTI ya. Jadi salah satu yang hari ini sudah mendapatkan izin dan legalitas terkait dengan exchanger ya, yang sudah diberikan izin oleh pihak BAPEPTI adalah PT Medi Kripto Internasional. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa hari ini jumlah pedagang aset kripto itu akan marak pada tahun 2025 ini. Pasalnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang disingkat BAPEPTI, Kementerian Perdagangan saat ini menerima cukup banyak registrasi dari calon pedagang aset kripto. Saat ini sudah ada 18 calon pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di BAPEPTI. Salah satunya PT Medi Kripto Internasional. Dengan izin BAPEPTI dengan nomor registrasi 007/BAPEPTI/CPFAK/09/2023 dan sudah menyiapkan token kripto dengan nama XTGRIS yang akan listing di market coin market cap yaitu tanggal 21 Februari 2025. Ya, teman-teman, jadi nanti teman-teman itu akan mendapatkan koin XTGRIS ketika kalian ikut staking atau ikut deposit di X-Trade Global, oke? Yang kedua, saat ini sedang mengeluarkan program pre-sale ya, melalui private sale di platform Global X-Trade. Yang ketiga, Global X-Trade adalah platform trading kripto dengan menggunakan robot AI atau artificial intelligence dengan akurasi yang sangat tinggi. Yang keempat, keuntungan tradingnya itu bisa mencapai 1-7% per hari. Saat ini rata-ratanya keuntungannya 4-6% per hari dengan kontrak 600%. Mantap. Yang berikutnya, contoh ini misalnya ketika Anda join ya, deposit dari mulai misalnya kalau untuk paket slot yang kecil itu 250.000 ya, atau misalnya Anda join di angka 10 juta, maka hitung-hitungannya sehari dapat 4%, berarti 400.000. Yang 400.000 ini terbagi dua, yakni 200.000 masuk ke rekening bank ya, bank konvensional kalian misalnya BCA, BRI, Mandiri ataupun BNI, BCA, Mandiri dan BRI, itu bank konvensional. Kemudian yang 200.000 berikutnya itu masuk ke pembelian token XTGRIS dengan harga per satu tokennya sekarang Rp1.000. Oke? Jelas ya? Nah, jadi sampai uang Anda yang 10 juta menjadi Rp60 juta. Artinya 30 juta sudah masuk ke rekening bank ya. Yang 30 juta lagi menunggu koin XTGRIS di tahun 2025, harganya meroket di prediksi 15.000 per koinnya. Ya, jadi itulah gambaran dari bagaimana cara bermain di X-Trade Global ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian itu punya sedikit uang ya, katakanlah minimal 250.000, kemudian membeli pinnya 50.000 untuk paket aktivasinya atau melakukan aktivasi. Nah, berarti 300.000 teman-teman, dan kalian sudah bisa punya aset ya yang sangat berharga di masa depan ya.
Jadi hari ini gambaran koinnya itu harga tokennya hanya 1.000 rupiah. Ya, tapi nanti ke depan tuh bisa menjadi sampai 1 dolar. Bayangkan kalau hari ini kalian punya ya, punya uang 1 juta, kemudian beli koin X-Tigris lalu kalian hold, kalian simpan, maka itu akan berpotensi memberikan penghasilan yang cukup besar sekali nanti ke depannya ya, kalau bisa menyentuh di angka 1 dolar. Dan ini apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan X-Trade Global ini sebenarnya dalam rangka ini untuk mempromosikan X-Trade Global, makanya dibuat sistem ya semacam sistem melakukan deposito lah atau staking ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau tidak diikuti sepertinya kok sayang gitu, karena kalau nanti exchangernya sudah listing di tanggal 21 Februari 2025, koin X-Tigris bisa harganya 15.000. Nah, disitulah keuntungan yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau tidak diikuti kok sayang banget, itu dia. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, jadi kalau untuk akun yang sudah aktif seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah contoh akun X-Tigris yang melakukan withdraw ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa perhatikan, minimal withdraw itu bisa 100.000 ya. Nah, ini contohnya, ini melakukan withdraw 102.500 ya. Nah, jadi koin X-Tigris-nya itu sekarang sudah 587. Nah, ini dia. Jadi kalau yang 587 koin ini dikali 1000 ya jelas 587.000. Sekarang kalau misalnya kita berandai-andai 587 ya. Oke, perhatikan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tadi 587 koin X-Tigris dikali, kalau misalnya harga per dolarnya per satu koinnya nanti itu bisa mencapai 1 dolar, berarti sekitar 15.000 lah di tahun 2025 kita anggap 15.500. Nah, jadi teman-teman nanti bisa punya aset. Nah, ini ya, ini perhatikan ya. Ini kalau kalian enggak jeli, ini bisa enggak paham nih. Jadi 587 itu kan kondisi koin yang real dari koin X-Tigris dengan harga 1.000 rupiah hari ini ya, saat dan detik ketika video ini dirilis harganya 1.000 rupiah. Lantas nanti ketika listing itu harganya 1 dolar saja. 1 dolar berarti dikali 15.500, andai kita berumpama di 2025 bulan Februari tanggal 21 listing dengan harga 1 dolar, berarti kalian punya aset 9 juta dolaran yang kita staking ya. Jadi sebenarnya enggak kita staking sih, cuman karena memang dia masih terkunci. Nah, seperti itu. Jadi koin X-Tigris itu seperti di lock up. Nah, ya, teman-teman ya, supaya paham ya. Nah, jadi dari 580 dikali 1 dolar tadi ya, dan ini menjadi 9.098.500 ya. Wow, lumayan lumayan besar juga ya teman-teman ya. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah teman-teman, itu saya siapkan grup untuk kalian yang ingin tahu dulu, nggak apa-apa, yang ingin langsung action silakan. Dan ada video cara melakukan deposit ya, jadi ada video yang udah juga kita siapkan cara melakukan deposit dan cara mengaktifkan akun yang udah deposit. Misalnya kalian deposit 250.000 dan beli pin 50.000, berarti 300.000, dan kalian aktifkan akunnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya, lihat video di bagian terakhir ini ya. Itu dulu teman-teman. Oke, simak dengan baik. Selamat datang di Global X-Trade. Cara melakukan deposit. Pertama-tama klik deposit. Selanjutnya klik add balance. Pilih tipe transaksi menggunakan bank. Masukkan nominal 1 juta untuk 4 lot, yang mana harga 1 lotnya Rp250.000, dan tambahkan Rp50.000 untuk pembelian pin. Selanjutnya pilih metode pembayaran.
Pembayaran bisa menggunakan virtual account bank apapun atau melalui Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan Kiris. Selanjutnya klik proses. Lakukan pembayaran sesuai nominal dan nomor virtual account bank. Setelah selesai melakukan pembayaran, klik Home. Kemudian klik lagi Deposit. Selanjutnya klik Invoice. Jangan sampai lupa klik Invoice, karena dana Anda masuk ke akun Global Xtrend setelah Anda mengklik Invoice. Dan status dari not paid menjadi paid atau sudah terbayar. Transaksi invoice menjadi paid. Dan dana Anda otomatis masuk di akun Global Xtrend. Selanjutnya klik Deposit untuk melakukan pembelian PIN. Klik Buy Ticket. Klik OTP. Nomor OTP akan dikirim ke email Anda. Selanjutnya klik Buy Ticket. Masukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Masukkan nomor OTP yang telah dikirim ke email Anda. Lalu klik Proses Request. Kemudian copy serial nomor PIN. Lalu klik Home. Setelah itu klik Aktivasi Akun. Tampilkan serial nomor PIN yang dikopi tadi. Selanjutnya klik Proses Aktivasi. Sekarang akun Anda sudah aktif. Selanjutnya lakukan pengaktifan robot pintar Xtrend. Klik Xtrend.ai. Klik Total Lot Xtrend. Pilih 4 lot Xtrend atau 1 juta. Klik Start Xtrend. Robot pintar Anda sekarang mulai melakukan trading. Dan profitnya akan masuk setiap detik. Oke, tetap semangat para pejuang rupiah. Salam kaya raya, berjamaah.